Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah, teman-teman, hari ini saya mau bikin gatheringan ya, karena matangnya siang, jam sekitar jam 1. Jadi ini saya awali dari pagi ya, teman-teman. Ini suami saya bantu masih kerupuk ya. Nah, ini masih pagi, masih subuh ya, teman-teman. Ini udah subuh, tapi saya bangun dari jam 4 tadi ya. Nah, di sana saya sedang mengukus telur ya. Nah, ini saya lagi bikin bumbu, mau ungkep ini apa balungan ya, kayak ada itu jeroannya, nanti mau saya pisahin, cuma mau saya rebus dulu nanti sama itunya, kayak suwiwi, ceker. Nah, ini mau saya ungkep nanti. Yang di sini masih merebus telur ya, ngukus itu, teman-teman. Ini saya mau bikin kopi buat suami ya, masih merebus air. Nah, ini kulupannya belum tak petik kabeh ya, teman-teman. Ini belum. Tadinya itu yang pesan itu mintanya pagi banget ya, teman-teman. Nah, karena ada perubahan waktu, jadi dirubah siang ya, teman-teman. Nah, jadi saya nggak begitu keteteran. Kalau pagi kan jam segini harus sudah siap semua, karena pagi jam 7 itu harus diantar. Nah, ternyata diganti siang, teman-teman. Jadi ini masih mulai mau mengerjakan aja, karena ini masih belum siang, ini masih jam subuh ya, ini setengah jam 5 ini sekarang. Ini bapaknya lagi nyadai kerupuk ya. Nah, teman-teman, ini ayam sebelum digoreng ya. Ini saya ungkep dulu, saya rebus dulu pakai air ya, tapi saya bumbuin komplit ya, teman-teman. Nah, ini saya ungkep dulu dan matang. Nah, habis itu nanti digoreng ya, goreng kering aja. Nah, ini tunggu biar matang ya, teman-teman, sampai matang. Ini bumbunya tadi ada kunyit, bawang putih, bawang merah, sama jahe ya, terutama jahe sama kunyit ya, teman-teman. Ada serai, ada salam mungkin di bawah ya, tapi saya bumbu komplit, saya kasih gula juga. Nah, biar rasanya biar enak sih santet, tapi nanti tinggal goreng aja, teman-teman, biar berasa bumbunya ya. Nah, di sini saya mau meceki kelopo ya, teman-teman. Ini kelapa muda buat bumbu kulupnya ya, bumbu urat. Nah, ini saya mau cecek dulu ya. Ini sedang merebus ayam ya, ini sudah dibumbuin komplit, dan ini kelapa belum tak percaya ya. Di sini bapaknya Alwi membantu midi sayur, teman-teman. Nah, itu bunci sama kentangnya belum diapa-apain ya, karena masih pagi. Nah, di sini telurnya udah matang, teman-teman. Ini telur dan ini kerupuk ya. Nah, ini nanti campuran kulupnya, nanti mie-nya juga nanti ini masaknya ya. Awi bangun tidur. Tidur dulu. Ini cambahnya masih dibungkas ya, cambah kecil. Mama mau cek kelopo le. Itu telurnya dimakan. Kupasin ya. Panas. 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 Nah, ini ayam udah matang ya, nanti tinggal goreng. Ayam udah matang. Sini dulu, nanti tinggal goreng ya. Awi turun, nggak boleh naik. Ini kelapanya wis tak pecahi. Enggak parut kayak.
teman-teman, di sini saya mau merebus mie ya. Tadi saya juga udah merebus kulupe. Karena hujan ya teman-teman, ya jadi berantakan banget ini tadi, bocor semua. Nah, baru dibenahi juga ya. Nah, ini saya mau merebus ini dulu ya. Udah umur. Nah, ini dilup-lupi sebentar ya teman-teman. Nah, nanti tinggal kita masak ya. Nanti kalau udah jadi mie-nya direbus, direbus dulu ya. Nah, kalau ngerebus mie itu harus dikasih minyak ya teman-teman, supaya nggak lengket ya. Nah, ini udah sekali. Nah, ini ben pero ya. Ben nggak lengket ya. Ali mau kemana? Hujan, Dek. Goreng kentang ya teman-teman, yang buat balado kentangnya. Ini suami saya bantu meret ini wortel, mau buat ngoseng mie nanti. Iya, Alvi sana duduk sana aja deh. Sudah selesai goreng ya, yang buat baladonya. Ini sekarang saya mau goreng ayam ya. Sekarang udah tak goreng, masih digoreng ya. Nah teman-teman, di sini Mbak Iti membantu saya, alhamdulillah. Di Mbak Iti. Oh, lagi. Mbak Iti. Mbak Iti pokoke jangan menolong tenan nang kene tak kon ngewangi. Pokoke bumbu men Mbak Iti kabeh sing gawe. Lah iki yang tak umbah. Aku arep adang sego, soalnya Mbak Iti ra iso adang sego. Saya tak kon nggih bumbu, aku arep adang sego. Iki aku arep isih goreng ayam ya, teman-teman. Nah, ayam yang udah tak ungkep tak masak tadi pagi ya, goreng-goreng udah, karena ini udah matang, bumbu juga udah enak pas ya, ini tinggal goreng aja. Nah, ini Mbak Iti tak kon gawe bumbu-bumbu balado, bumbu urap sama bumbu mie ya. Nah, ini lho kok moto. Udah nih. Nah, kayak si Mbak Nunge adang sego, sing lanang goreng iwak. Melate sing lanang kanggo gawe ya. Berjuang bareng-bareng. Wih, wis mateng kabeh. Ya iki aku sing tak gawe bumbu kae. Wis tak siap-siap nih kayak bumbu kulup. Nah, ini adang sego ya, teman-teman. Ini wis Pak, paling Pak wis garing, Pak. Nah, ini aku lagi adang sego ya teman-teman. Ini hampir matang ya. Nah, ini juga udah tak khususin. Nanti buat yang kedua. Nah, ini Mbak Siti lagi bumbu, bikin bumbu burung rampung ya. Dari ngedang, dari ngedang. Nah, ini minyak juga udah saya rebus tadi pagi ya. Ini kulup juga udah. Nah, ini juga udah saya gorengin. Nah, ini ayam juga udah digoreng. Telur juga udah direbus ya. Nah, ini tinggal Mbak Iti bikin. Mbak Iti tinggal bikin bumbu urap. Ini udah selesai, tinggal sama bikin bumbu balado ya. Sama mie. Dua bumbu lagi, Mbak. Ya. Wis meh dilitne mateng, lagi ngukus bumbu kulup ya. Nasinya wis mateng tak atas. Nah, ini adang yang kedua ya teman-teman, nasi yang kedua. Nah, ini yang pertama udah mateng. Nah, ini sama itu yang udah di tantangan kelompok ini, kelompok orang di blendernya orang duwe. Nah, ini udah ya, diulek blender serang, enak ya.
Yo, enggak tak gunakan kuwi. Aku iki diku kenalan ya. Halo, wis gak diulek-ulek. Malah diet tok tangannya. Tangane ilang sing. Ini saya mau ngadain sego lagi. Nah, ini saya mau masak mie-nya ya, teman-teman. Tadi bumbunya udah tak goreng ya, udah gongso, udah di bumbu komplit. Nah, ini tak udah ngesor disik, teman-teman. Ini tak matengin lagi ya, dua aduk-aduk terus dari mana, teman-teman, biar nggak lengket bawahnya ya. Tapi gampang ya, gampang goreng, aduk lagi. Iki renek sing rekane karena semuanya ini, teman-teman, renek sing nganggur ya. Bapak Alwi yang ngewangi-wangi mbah ning dimo. Iki mbak iki tukang bumbu. Saya tukang masak. Sama nyambi adang sego, teman-teman. Pokoknya dia aduk-aduk terus sampai mateng ya, teman-teman. Nah, iki wis otok pulen. Ya udah pulen ini udah ya. Nah, tadi udah mateng ya mie-nya. Nah, sekarang tinggal masak baladonya ya, teman-teman. Mas, nganu ini goreng nih, Mas. Kalau apa sih kentang karo anu ini? Ya, teman-teman, yang udah saya goreng tadi pagi ya. Nah, ini mau dibikin balado ya. Ini Pak Alwi ngewangi. Itu sekonya belum matang juga. Buah yang buri gitu. Ini ini matang. Tinggal ngeprok-ngeprok nih ya. Kira-kira. Iya, dikira-kira. Kira-kira patutnya. Iya, heeh. Itu ayamnya. Nah, kayak ngenteni balado. Oke, alhamdulillah wis arep mateng ya. Nah, ini baladonya udah hampir siap ya. Udah tak bumbu komplit. Dingin, merah-merah. Kok main rotok tanah asa titik matang pun dulu. Nah, ini sekarang tinggal finishing ya, mau bungkus-bungkus. Ini Mbak Iti sih ngeprok-ngeprok nih. Nah, ini sekolah kayak agama menggih-menggih sih kan ya. Perintah sego menggih-menggih ada ya ayamnya. Ini nah, ini baladonya dibungkusin plastik ya, teman-teman. Takutnya nanti bumbunya meresap neng sego, sayang. Nah, ini saya mau ngadai sego ya. Untuk pira mau, Mbak? Thank you.
mau diantar. Nah itu masih belum selesai ya. Nah ini bucengnya. Selesai bucengnya dah. Nah ini saya mau nganter dulu ya. Mau nganter ini dulu. Saya nyetir ya, Bapak Alwi sing gowo. Alwi kono mahar Mbak Yuna enggak gelem. Sama antar dulu. Wis ayo numpak. Konjero. Pedang nih. Iyo, amit. Endi iki wonge? Nala jake kono nyenduk kono lho. Jarene njok mburi. Kene wae. Ani shopping, Mas. Iki bucing bucing. Iki bucing ayo. Nah, ini separuh masih di rumah ya. Karena rumahnya enggak jauh. Iya, yuk. Ini yang kedua ya, teman-teman. Apa nganune ben kene kerduse Mas? Nganune Mas. Ben kene. Wis tak tinggal yuk. Matur nuwun ya. Nah ini yang pesen ya teman-teman, Yuk Sarni. Nah, muga-muga rezekine sampean lancar ya, percaya aku. Amin. Amin. Ya wis makasih. Heeh, padha-padha aku ya matur nuwun. Hitungen meneh, ndak ana meneh kuwi tak imbui siji kene, gak terus karo tak imbui buceng. Heeh. Heeh, padha-padha. Engko lek enek pin. Dora, aku nang Mas oke, Dora. Wes, makasih ya. Heeh.